Semuanya, jumpa lagi dengan aku di Yayuli 123 Channel. Kali ini seperti biasa aku akan memainkan Paju Avatar World. Dan sekarang update lagi. Ini dia new update. Ayo kita update sekarang. 5x5, 25. Yeay, kita akan mengupdate-nya ya. Dan kita update di Google Play Store. Ayo kita update. Tunggu sampai selesai update-nya ya. Ini baru 31%. Nah, ini sudah selesai ya. Kita mengupdate-nya dan aku tinggal memainkan game-nya. Ayo kita mainkan. Nah, aku sudah mengupdate game Paju Avatar World-nya ya. Update di Mall Lantai 3. Di sini juga ada update buat baju pengantin ya. Nah, yang ini nih. Tapi ini harus kalian beli dan kalian harus punya uang ya tentunya. Dan harganya cukup murah sih. Kita coba lihat dulu ya gimana caranya buat beli new update ini ya. Yang ini ada yang wedding sama avatar slot. Jadi kalian bisa membuat avatar sebanyak 30 ini ya, 30 kali. Dan juga ada yang terbaru yaitu baju pengantin alias wedding ini ya. Nah, tapi kalian harus membelinya dan harus ada orang tua di sana ya, biar pembeliannya lancar. Biar kalian ingin membelinya, tinggal kalian klik saja yang mana yang mau dibeli atau yang mau beli dua-duanya, tinggal kalian klik. Nah, tinggal kalian klik yang buy ini ya. Dan kalian sebutkan tanggal lahir kalian, tapi harus tanggal lahir yang sudah dewasa, misalnya kelahiran tahun 1980 gitu. Nah, baru bisa. Ya, 46.000 aja ya. Jika kalian ingin membelinya, kalian tinggal klik aja beli. Misalnya kalian belinya melalui OPPO atau apa, dan harus ada orang tua ya, biar lancar pembeliannya dan kalian bisa memiliki update terbaru ini. Nah, itu ya petunjuknya. Sekarang kita lanjutkan untuk updatean yang di mall ini ya. Dan kayaknya updateannya ada di toko yang ini nih. Kayaknya lantai yang lainnya sudah terbuka. Ayo kita lihat. Nah, ini dia lantai-lantainya yang waktu itu kan yang lantai 1 sama lantai 2 udah kebuka, sedangkan lantai 3-nya belum. Nah, sekarang kayaknya sudah bisa kebuka nih. Ayo kita ke lantai 3. Nah, berarti sudah terbuka lantainya. Nah, ini dia update di lantai 3. Wow, ada rumah makan nih. Kalian bisa pilih makanan yang mana aja ya. Aku akan keluarin karakter aku si Dora sama si Elsa. Nah, sekarang aku mau pesen makanan nih. Dora, kamu mau pesen makanan apa? Aku mau burger. Oke, ini dia burgernya. Tinggal dimakan. Enak. Sekarang Elsa mau pesan makan apa? Aku juga mau burger tapi pakai salad sama bawang merah. Oke, tinggal kita klik dan keluar nih. Roti burgernya keluar sendiri ya. Tinggal kita klik aja mana yang akan kita pesan makanannya ya. Ini rotinya udah keluar. Lalu dagingnya. Ini daging sapinya. Lalu saladnya. Terus bawang merahnya. Lalu ada tomatnya dan juga timunnya. Lalu penutup kita pakai rotinya lagi. Nah, kita kasih ini ke si Elsa. Suruh makan aja ya. Enak banget deh. Ayo Elsa, kita pesan minumannya. Baik Dora. Silakan, mau pesan minuman apa ini? Aku mau pesan minuman yang rasa banana. Oke, itu ya, sebentar. Ini dia minumannya. Enak. Sekarang Elsa mau pesan minuman apa? Aku mau pesan yang rasa jeruk. Oke, ditunggu sebentar. Ini minuman rasa jeruknya. Segar deh.
Sekarang kita mau pesan apa lagi, Dora? Aku mau kentang goreng deh. Oke deh, ayo kita ke depan lagi. Kamu mau makan di sini kentang gorengnya, Dora? Enggak, aku mau pesan buat saudara aku di rumah. Oke deh. Bamba, mau pesan kentang gorengnya sama saladnya, lalu jagungnya, dan juga yang lainnya. Oke, tunggu sebentar ya. Semuanya jadi Rp125.000. Oke. Ini kentang gorengnya, lalu ini saladnya, lalu ini jagungnya, dan ini yang terakhir. Silakan. Seneng deh punya banyak makanan. Oke, makasih Mbak. Sama-sama. Sampai jumpa lagi ya. Nah, tadi kan kita sudah ada di tempat makan. Sekarang kita akan pergi ke tempat mainan. Nah, di sini ada si kembar, si Rere, dan si Rara. Untuk bisa memainkan permainannya, kita harus beli dulu kartu di si Mbak ini ya. Mbak, aku mau beli kartunya dong. Oke deh. Aku bakalan mainin dulu boneka capit ya. Tinggal kita masukkan kartunya ke sini. Ayo Rara, kita main boneka capitnya. Ya, nggak dapet deh. Kalian tinggal coba aja terus ya, sampai dapet hadiahnya. Nah, yeay, akhirnya aku dapet hadiah nih. Wow, oh, seneng banget ya aku dapet hadiah boneka capitnya. Sekarang kita main permainan yang lain ya. Aku mau main mobil-mobilan dulu deh. Jangan sampai menabrak yang ada di depan ya. Kita atur sendiri jalannya. Ini ada tanda panah yang merah. Nah, ketabrak deh. Nah, aku mau main games ini ya. Nah, itu dia update terbarunya di Paju Avatar World ya. Di sini ada banyak permainan dan sangat seru-seru. Jangan lupa kalian update ya, dan jangan lupa juga yang belum subscribe, silakan subscribe channel aku di Yuli123, lalu kalian like, comment, share, dan nyalakan loncengnya biar selalu dapat notifikasi terupdate dari aku. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya.